Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran saya, yaitu PJOK. Kita absen terlebih dahulu dengan cara kalian menuliskan nama, kelas, dan bilang hadir pada kolom komentar di bawah ini. Nah, sebelum kita lanjutkan materi hari ini, kita ingat kembali materi sebelumnya mengenai teknik dasar permainan sepak bola. Ada banyak sekali teknik dasar yang kita pelajari dalam sepak bola, namun di kelas 7 ini kita hanya mempelajari sebagian saja dari teknik itu, menggiring, menendang, ataupun menghentikan bola. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah aktivitas permainan bola besar melalui permainan bola voli. Jadi di sini nanti ada dua spesifik yang akan kita pelajari, yaitu mengenai pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk pengetahuan nanti berkaitan dengan pengertian, kemudian lapangan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk keterampilan nanti kita mencoba mempraktikkan bagaimana cara melakukan salah satu teknik dasar dari aktivitas pembelajaran bola voli ini. Nah, sekarang kita masuk pengertian dan asal-usul bola voli. Jadi, permainan bola voli adalah suatu cabang olahraga melambungkan bola di udara hilir mudik di atas jaring atau net. Dengan maksud dapat menjatuhkan bola di dalam petak lapangan lawan untuk mencari kemenangan dalam bermain. Melambungkan dan memantulkan bola ke udara harus mempergunakan bagian tubuh mana saja, asalkan sentuhan atau pantulannya harus sempurna. Permainan bola voli mulanya dimainkan untuk aktivitas rekreasi untuk para usahawan. Permainan bola voli kemudian berkembang dan menjadi populer di daerah pariwisata dan dilakukan di lapangan terbuka, tepatnya di Amerika Serikat pada musim panas tiba. Selanjutnya berkembang ke Kanada menggunakan gerakan internasional IMCA. Permainan bola voli meluas ke negara lainnya, yaitu Kuba, Puerto Rico, Uruguay, China, serta Jepang. Permainan bola voli di Indonesia berkembang sangat pesat di seluruh lapisan masyarakat, sehingga timbul klub-klub di kota besar di seluruh Indonesia. Dengan spesifik itulah, maka pada tanggal 22 Januari 1945, PPVSI atau Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia itu didirikan di Jakarta bersamaan dengan kejuaraan nasional yang pertama. Pertandingan bola voli masuk acara resmi dalam PON 2 di Jakarta dan PON 1 di Yogyakarta. Setelah tahun 1962, perkembangan bola voli seperti sudah menjamur tumbuh di musim hujan. Kita lanjutkan sekarang lapangan permainan bola voli. Nah, jadi untuk ukuran lapangan bola voli yaitu berukuran 9 x 18 meter atau lebarnya 9 meter dan panjangnya 18 meter. Untuk tinggi net putra yaitu 2 meter lebih 43. Sedangkan untuk net putri itu 2 meter 24. Nah, sedangkan untuk bahan dari bola itu terbuat dari kulit yang berukuran kelilingnya 65 sampai 67 cm, berat 200 sampai 280 gram. Selanjutnya kita masuk pada aktivitas pembelajaran gerak spesifik permainan bola voli. Permainan bola voli merupakan permainan bola besar bergu yang memerlukan keterampilan dan kerjasama yang baik. Kerjasama yang terjalin akan menghasilkan sebuah prestasi yang baik pula. Tanpa kerjasama, mustahil sebuah kemenangan akan didapatkan. Untuk itu diperlukan gerak spesifik permainan yang beragam, baik individu maupun tim. Jadi, bagaimanakah cara mempelajari gerak spesifik permainan bola voli yang benar? Jadi, gerak spesifik permainan bola voli yang harus ditingkatkan keterampilannya adalah passing bawah, passing atas, smash, spike, service, dan bendungan atau blok. Namun di kelas 7 ini yang akan kita pelajari hanya sebagian saja.
yaitu passing dan servis bawah saja. Yang pertama adalah aktivitas pembelajaran gerak dasar passing. Passing merupakan mengoperkan bola kepada teman seregunya dengan gerakan tertentu sebagai langkah awal untuk menyusun pola serangan kepada regu lawan. Nah, untuk passing ini terdiri dua bagian, ada passing bawah dan passing atas. Untuk passing bawah, bagaimana cara kita melakukannya? Berdiri dengan kedua kaki terbuka selebar bahu dan lutut ditekuk. Rapatkan dan luruskan kedua lengan di depan badan hingga kedua ibu jari sejajar. Lakukan gerakan mengayunkan kedua lengan secara bersamaan dari bawah ke atas hingga setinggi bahu. Saat bola tersentuh, kedua lutut diluruskan. Yang terakhir, perkenaan bola yang baik tepat pada pergelangan tangan. Ataupun mulai dari pergelangan tangan sampai di bawah siku. Teknik dasar yang kedua yang kita pelajari adalah aktivitas pembelajaran servis bawah. Pada mulanya, servis hanya merupakan pukulan pembukaan untuk memulai suatu permainan. Sesuai dengan kemajuan permainan, servis ditinjau dari sudut taktik merupakan suatu serangan awal untuk mendapat nilai agar suatu regu berhasil meraih kemenangan. Keberhasilan suatu servis tergantung pada kecepatan bola, jalan, dan perputaran bola, dan penempatan bola ke tempat yang kosong kepada pemain ke garis belakang, pada pemain yang melakukan perpindahan tempat. Servis bawah adalah servis yang sangat sederhana dan diajarkan terutama untuk pemain pemula. Gerakannya lebih alamiah dan tenaga yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Bagaimana caranya? Berdiri dengan kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Bola dipegang oleh tangan kiri. Kemudian lambungkan bola setinggi bahu. Lalu pada saat yang bersamaan, lengan kanan diayunkan ke belakang, seterusnya pukul bola dengan tangan kanan. Perkenan bola tepat pada tangan dan telapak tangan menghadap ke arah bola. Pukulan dilakukan dengan tangan dalam keadaan mengepal. Terakhir, setelah bola dipukul, teruskan dengan melangkahkan kaki kanan ke depan. Sekarang tugasnya adalah kalian kerjakan keempat soal di bawah ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan passing bawah? Yang kedua, bagaimana cara melakukan gerakan atau langkah-langkah gerakan passing bawah. Yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan servis bawah. Yang terakhir atau yang keempat, bagaimana langkah-langkah atau cara melakukan gerakan servis bawah. Kalian kerjakan pada buku tugas. Kemudian kalian foto, kalian kirimkan pada Google Classroom. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan kalian tulis pada kolom komentar di bawah ini. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.